pada sehari-hari. Sudahlah tentu. Sampul ya kedua. Lepas itu, orang yang beriman dan sebab syurga satu tempat yang suci. Sebesar jirim pun tak boleh masuk dosa dalam tempat yang suci ini. Dah clear dah. Okey. Orang penghuni syurga ni dia akan ngadap di pintu penghuni neraka. Dia berdiri kat pintu syurga dan berdoa lagi kepada Allah. Bagilah aku tengok pintu syurga. Tapi dia kena siksa dia nak tengok pintu syurga apa lagi. Sehingga dosa dia clear. Tak ada dah dosa. Tapi ha, orang beriman dulu. Ha. Api neraka bukan api cucuk letter kita tu dong. Sebagai peringatan kembali. Dah ni dia layak letter. Betul? Haa, haa, tak tak. Ui. Habis kita dulu pengalaman macam orang lama. Dia bisa ambil mayat orang rentuk. Yang lama-lama aku dulu daripada kerja kan. Bisa mandi jenazah orang rentuk. Itu rentuk ni lah. Allah buat apa. Kalau rentuk mandi apa nak duduk. Jadi dah kali dia masuk syurga, penghuni syurga, dia tahu ada orang baru nak masuk. Newcomers. Tengok dia main. Dia tengok. Main. Penghuni syurga kata apa? Awak nak minta. Disebabkan dosa aku yang banyak di atas dunia, namun aku beriman kepada Allah, Allah bagi juga aku masuk syurga. Lepas tu pun. Maka main lah, penghuni syurga main. Welcome to the syurga, main masuk. Di syurga ni, serta apa minta semua dapat. Atas dunia lu tak ada minum arak pasal Allah lah. Lu juga lah tak. Semua dapat. Paling betul eh. Dekat tekan yang tu buat apa tu dia lambung-lambung betul kan? Apa dia kat, apa dia panggil? Bartender. Bagi mahal lah bartender tu. Pasal nak lambung betul, tenang lah. Aku pecah, kena sepok lah tu kan? Aku nak masa tu. Dia lambung-lambung tu dia tak, dia campur-campur ni jadi kentung madu. Oh. Kentung madu. Ya, dia ada tepi, ada nama ni pula. Nama lah, arak-arak ni nama. Kita buat di kampung kentung madu lah. Ni juga lah. Itu masuk juga. Dan, nak cerita apa? Laluan ni. Pasal apa? Dapat kentung dunia lah. Kena orang datang kat motor. Naik motor balik kerja. Bam, lori sapu. Allah. Lepas dah tak tahu ni. Dia lepas kau ni kan. Nanti kena balik. Melainkan Syahid. Syahid TK ni ni. Ha? Jadinya kalau kita flashback ataupun bahasa muda-muda lah. Apa dia? Orang muda kata apa? Ha. Ha, tak jawab tu untuk. Orang muda dah tahu lah. Istilah orang muda kita kena tahu. Istilah orang muda lah. Apa dia? Throwback. Dia buat ini, ni kena ada ni, apa ni? Orang muda tu. Eh, dia apa sila? Throwback. Okay? Throwback kita tengok amalan kita. Jangan tengok saya tak tengok tuan-tuan. Tanya diri sendiri. Saya tak tengok tuan-tuan tengok saya. Saya kalau saya tengok tuan-tuan, saya puasa saya lebih ya. Apa tu tak juga? Tak boleh macam tu. Tengok diri sendiri. Jangan compare member sebelah. Aku sama-sama buat. Dia 10 besar, 10 cik. Aku 5 besar, 6 cik. Kalau kami apa-apa, kau dah geng. Saya dah buat. Main tak main nombor dua. Tenang.
Dia kuari ni tak mestinya kuari kampung tau. Ataupun Bukit Bapit. Di Jabat kan ada kuari. Tapi dia tak mentuk kan. Dia malah berum. Itu pun benda tau. Tapi yang paling popular dalam PDRM dia. Jeremy. Kalau tuan-tuan minta pakai duit, tak ada usul meeting, tak apa aku nak sana. Mayang-mayang syak dah kan. Bangkit-bangkit, mayang luar lah ni. Buat apa lah, tak ada ada. Main Jeremy. Main tepi seorang tu. Tengok apa, piah lah tu. Pada tu kau. Tak ada usul judi, seronok-seronok, tak apa. Tapi kau kajian sign tau, yang dah teruk tu. Dah jangan main judi tu kan. Kalau kita nak ajak matematik, kalau anak-anak kita, bagus lah. Tapi kita tak kamu. Allah diamond. Allah diamond, campur 4 stage jadi apa? Anak kita pun. Tapi ikut saya masa dia color kan. Jadi matematik budak-budak senang. Tak ada. Tuan-tuan, judi ni, unsur judi yang dia kata maisi ni, bukan kata lambung kat ya. Tengok pula apa jadi. Betul? Tengok pula apa jadi. Bola. Lagi judi apa lagi? Judi apa lagi ya? Muda. Rolet. Ha, dia tak sebuah ni. Ni tak ada gaji lo. Ini muda. Tapi lagi. Tu duri besar tu. Hatu. Ha. Kau kata apa? Oh, hatu cukup nunggu dah lah. Gaji, hari ni mari gaji. Mari lah. Hari ni selesai lah. Semalam pergi. Bapak sama tu disable mai. Oh, sudah. Pelan dulu kan. Empat. Tak apa lah. Dah sini kalau empat lah. Mai tahun ni dah tahu. Ha? Okey. Kena. Nak abang-abang. Perjalanan yang jauh ni. Sebabkan 40 tahun amalan ni tak. Kita flashback balik amalan kita. Kita kira hak ni. Kita kira ni. Usaha pun solat tak apalah kita kena steady lah kita solat usaha so kita buat yo bisnes sampun kabin sampun usaha nak yo tapi nya tak buat lah 30 umi nak 6 ni macam macam tu jadi baik hak ni nak buat tuan-tuan hak ni dia cover ni kalau hak ni tak buat hak ni pun tak sah. Budak ni wajib. Jadi untuk cover balik yang ni, kadang solat pun tak apa nak khusyuk. Nak khusyuk, jangan nak rasak tu masuk. Oh, itu bos. Dia tolong lagu dangdut lah masa semayang kan. Lah ni saya sejak gegar baranza ni. Hari Ahad malam ni. Dia saya tengok. Saya Ahad malam. Kalau pergi tengok, tak pergi lah. Tapi risak awal dia tak apalah. Kalau sekat-kat lebih. Waktu saya semayang masjid, saya tak boleh sebut surah pula. Saya adalah imam. Kata main lagu apa? Yang Zam nak semalam aku nyanyi malam tu, apa apa? Allah kita pun imam ni. Oh, sudah. Dia punya lagu apa? Tak tak ingat. Jadi, ya. Kerja tuan-tuan yang berhari-hari berapa jam? Ya, apa lah? 12 lah. Yang kerja tuan-tuan sehari kita kata yang berjam-jam tu boleh dikirakan sebagai ibadah yang mana ibadah itu mendapatkan jalan pahala daripada tak ni dah peluang ni dah nak cover balik jadi wajib buat hari tak buat hari tak sah tapi macam mana nak jadikan ia ibadah dia ada syarat-syarat dia ok. Syarat yang pertama. Nak tulis ya? Ingat lah. Saya tulis. Kalau tulis dia lupa. Ingat baik-baik. Syarat tahu ya? Kau nikah ada Allah? Haa. Ingat kan? Apa law je nak? Kau nikah apa? Tanya aku nikah je. Syarat yang pertama kita kerja kita kena niat solid lillahi ta'ala. Macam mana? Gerak tau Allah aku nak kerja start-start betul pangkat jin agak kiblat. Macam tu. Sahaja keluar bekerja. Semua tu tau tengok dia. Buat balik-balik main program jadi James Cena.